kasih masih lagi setia sama kami di Lobby Hotel Sri Malaysia. Kan macam kat sini. Okey, kita ada dua pelakon hebat bersama kita. Kita ada Nabila Huda dan ada Zafir. Selamat datang ke Top. Kenapa dia orang kat sini? Dia orang nak satu pasal Nabila nak share bibir terbaru dia. Ya, tak ada sebenarnya tadi lipstick ai sama dengan dia. Ya, tadi macam tak boleh. Ai nak ke kelainan. Tak boleh. Ai pula susah payah jadi macam ni nak sama dengan Nabila Huda. Tak nak padam. Aku punya padam. Ya, wei, yo idola tau. Alah. Tapi biasalah kita suka orang tu, orang tu lari. Okey, mereka di sini untuk teater Lela Manja. Lela Manja. Ha, yang sekarang ni kalau kau orang perasan, kalau nak tengok sikit ada dekat Instagram Abil. Abil dan juga Instagram saya Aril. Saya ada nampak satu scene yang awak mendera pijak. Dia pijak tak rambut. Itu pijak betul-betul tu. Itu real punya. Tak berlakonan lah. Tak betul. Tapi method dah. Betul. Dia yang method sebenarnya. Yeah, tak, tapi sebetul lah saya memang terpaksa sepak dan tarik rambut betul-betul tu untuk nak kasi dia orang kesakitan tu. Kalau tak, takkan dia orang macam kena tarik rambut sikit tiba-tiba macam kat rumah macam tu ke? Taklah. I tak garang orang. Kisah yang tarik kau kan? Yeah. Dia yang tarik rambut aku sebenarnya. Okey, show tu dah 3 hari kan? Dah 3 hari. Yang bagus. Ada balance lagi 3 hari. 3 hari lagi. Jumaat, Sabtu, Ahad ni. 29, 30 dan 31 Julai di Istana Budaya. Yes, betul. Jadi kepada anak-anak muda yang tak pernah baca sejarah pasal Lela Manja, tak payah susah-susah. Datang, tengok show ni. Betul. So, korang akan tahu Lela Manja ni cerita pasal korang apa. Korang pun datang je tak? Mestilah. Aku tak ada siap eh. Oh, so, datang. Nabil post kat Instagram, aku tulis Nabil tak datang. Dia tipu. Datang. Okey, sedikitlah Ariel. Yeah. Siapa yang jadi Lela Manja? Sedikit sinopsis lah. Saya manja. Lela Sarianti. Manja tak? Manja tak? Sangat. Manja. Kau dah boleh berlakon sangat. Jadi Wolverine tau sebenarnya. Kan sebab muka dia muka, macam Wolverine. Macam Wolverine. Apa tu? Rambut ke? Muka. Tak, gigi dia lambang, gigi, perangai. Kau. Lepas ni nak buat cerita Vampire and Friend. Oh, Vampire and Friend. Okey, sikitlah. Okay, sikit sinopsis pasal Lela Manja ni. Lela Manja ni sebenarnya dia seorang mak tiri dia Dang Suri ni lah sebenarnya punca berpisah. Kau lah Dang Suri tu. Akulah Dang Suri tu. Nampak jahat. Nampak watak Lela. Tapi boleh, Bil. Kau semua watak. Aku penat lah watak nanti. Nanti terlalu lembut pula sangat. Jadi kali ini memang I pilih untuk choose jadi Dang Suri. Dan dia lah penyebab perpisahannya Lela dan Manja. Tu nampak tu. Manja, Lela. Ini antara yang sikit lah. Ui, garangnya. Bayi merah. Gantai labu. Haa, tu dia. Gantai labu. Mula-mula aku tengok, aku ingat kau buat mami jarum. Dia orang kaya lah. Orang kaya kan? Dia buat macam mana? Betul. Kau memang nak kena macam ni, Nabil. Kau nak aku buat tak? Sabar, lepas ni. Tapi lepas dia bukan sekarang ibu tiri yang jahat. Tapi dia juga nenek kebayan eh? Itu bukan nenek kebayan cerita dia. Sabar. Kau ni tak tahu cerita. Yelah, aku tanya. Sebab ada orang Dahlah. Dahlah tak tahu cerita. Kenapa nak kena jadi nenek kebayan? Dahlah tak tahu cerita. Tak boleh resist. Lepas tu, itu nenek kebayan. Kau mainnya confident je, geram je aku tengok kau. Confident itu penting. Sebab api daripada sisi tepi ni, memang saling tak tumpah watak nenek kebayan tu. Aku tak tahu betul. Aku memang suka jadi nenek kebayan. Bukan nenek kebayan. Tak, bukan. Tak ada sebenarnya. Sepatutnya dalam filem tu, Dang Suri mati. Tapi kita createkan benda tu untuk jadi lebih cantik. Dia tak mati lagi. Jadi dia dah diseksa, disimpan oleh komen di mana watak J. Kan? Jadi aku masih berdendam lagi lah. Jadi dah berdendam, kena seksa muka. Tak payah cerita banyak, terus tengok je. Ya, betul. Betul lah. Tapi kena cerita sikit. Okey, Ariel Zafir. Watak manja. Manja. Manja tak? Mana manja? Sinopsis watak manja ni. Karakter awak macam mana? Okey, saya muncul bila dah besar. Bila dah besar baru muncul. Bila dah besar, saya dah menuntut ilmu silatan. Terikut bibir dia. Asal kau? Aku pun... Mana aku tahu? Memang aku dah dilahirkan macam ni lah. Aku tak buat bibir lah. Yang kau ni, yang kau interview. Eh, kenapa kau cakap? Aku tak buat bibir lah. Kenapa mata kau tengok dia? Tak, orang tu tengah jawab. Kau interview je lah. Dah lupa dah sinopsis. Serius, sama-sama. Dah lupa dah sinopsis. Dah lupa. Tak baik tau. Okey, sama-sama. Nabil, dia. Silakan. Okey, dia selepas dia menuntut ilmu. And then dia gunakanlah kuasa dia tu.
Ilmu apa? Ilmu silatan. Ah. Untuk ni, menyelamatkan hero. Negara, bangsa dan dunia. Oh. Tak adalah. Untuk selamatkan kakak dia. Oh. Kakak dia. Sebab dia berpisah kakak Sarianti. Dia. Sarianti. Sarianti. Sarianti, watak dia dalam tu. Sari makin juga. Susah cerita watak dia masa. Lela. Watak dia. Kau ni kau tak dekat ke? Lela dan tak dekat. Producer dah bagi sinopsis belum ke? Tak. Sekarang ni, ini adalah salah satu sebab. Salah satu sebab kenapa kita kena pergi tengok Lela manja. Okey. Kita ada pelakon hebat, kita ada Nabila Huda, kita ada Ariel Zafril untuk show Lela Manja di Istana Budaya yang akan berakhir lagi. Lagi 3 hari. Kita ada lagi show 29, 30, 31 ni. Setakat ni sambutan macam mana, Abil? Alhamdulillah. Sambutan dijangka minggu ni akan lagi bertambah. Eh? Akan lagi bertambah. Lah. Macam Abil memang selalu berlakon teater kan? Boleh lah. First time. First time. So macam mana pengalaman Ariel? Oi, nak keluar stage mula-mula memang gigil. Ya. Lepas tu boleh lah, okey. Alhamdulillah boleh. Abillah selalu Ariel, you boleh. Oh. Maksudnya dalam watak Madiri tu bukan Madiri yang jahat je. Dia Madiri yang baik juga bagi semangat dekat tak belakang stage. Kata-kata semangat. Jadi baca-baca sikit. Oh. Eh, ini memang kaki baca ni. Tapi memang nampak macam teruk sangat bebek hitam ni. Tak ada kan aku dah cakap tadi. Boleh tak kau bagilah I peluang macam nampak karakter girl sikit. Yes. Nak bagi I nampak macam lagi. Tadi kan dia sibuk pakai beli yang sama. Kau suka beritahu tau apa yang berlaku di belakang tabir. Okey, kenalah. Sebab kita kan lebih, kita kata hipokrit. Ya, betul. Nak watak girl, kita nak tanya. Tahun ni first time. Bersama suami, Hari Raya. Ya, betul. Sama macam mana Raya Nabila Huda? Ariel dah berapa tahun dah? Dah ada tiga. Anak dah pun, tiga tahun dah. Anak. So, anak dah dua dah. Anak dah dua dah, sama lah. Bini je satu. Bini sama, masih sama. Ya ke sama? Eh, kau bahal. Kau bahal. Nampak? Sama. Tak, gigi dah start bergerak lah tu. Aku bukan sekadar pakai rambut palsu ya, gigi palsu sekali. Banyaknya kau buat construction kat diri kau. Abis nak sayang-sayang lofa. Dekat negara mana tu? Alah, kita pergi dulu sama-sama. Ya, iya dah. Kita cakap pasal lagu-lagu hebat ni. Ha, ini salah seorang penyanyi lagu Hindustan dalam kereta yang terhebat. Ya, Lagi bini sama. Korang kalau orang buka IG, korang je akan nampak video Hindustan. Dulu saya tak minat Hindustan sangat. Tapi sejak kahwin dengan Wawa ni. Dia yang terinfluen lah. Dia, sekarang saya kenal semua pelakon Hindustan. Oh. Okey. Kabadi? Kabadi pula. Kabali. Siapa pelakon cerita Tom Piarhe Hamhe? Apa kejadian? Kalho Naho. Kalho Naho Shahrukh Khan. Saif Ali Khan. Lagi. Siti Zinta. Hanya lagi. Aisyah Bosley kenal? Aisyah Bosley. Ha? Ashraf Muslim. Aisyah Bosley. Apa kau bosan-bosan? Maknanya knowledge aku lagi tinggi daripada kau. Dia power. Itu yang kau nyanyi-nyanyi, Shah Rukh Khan, Karina. Musli. Musli mana? Mana makanan pagi-pagi breakfast tu. Aisyah Bosley tu yang kau tengok Karina Kapoor ke Shah Rukh Khan semua menyanyi. Bukan suara dia orang. Itu sebenarnya suara penyanyi asal dia, Aisyah Bosley. Tak apa, saya soalan jadi pelakon. Kita tak cakap pasal penyanyi. Kenapa Aisyah Bosley tu? Kau ni nak menang tapi luar topik. Apalah kau ni. Ada cara lain lah nak menang. Alah kau, kalau kau tu dah mengarut sampai ke perak. Perak. Oh, kau perak kan aku eh. Lepas halayak ramai ni. Okey. Okey, kita tanya Abil. Berbalik kepada tetamu kita. Kesha. Kan lah panggil tetamu, tak selesa lah panggil tetamu. Okey, kita panggil pendatang. Abil dah tetamu, tak selesa. Nak panggil kau apa? Pendatang dengan izin. Okey. Kesha dah berlakon ni sekarang. Later. Dia berlakon TVC je. Lepas tu dia ada berlakon teater sikit-sikit. Tu jelah. Dia yang nak ke kau paksa? Tak ada, sebab dia terlalu nakal. Bila I bawa dia terlalu kecoh sangat. Dia mengganggu emosi I. Jadi I cakap dengan dia macam, you buat apa kat sana? Mami tengah rias, so you buat apa kat sana? Betul ke? Sekarang you masuk dalam, you jadi budak-budak kampung belakang ni. Macam Matiri. Tak pandai, dia tambah pendapatan. Okey, Mami bayar gaji you RM10 satu hari. Oh, okey. Eh, banyak ejen ambil. Extra RM10, dia bagi anak RM10, RM40 dia makan. Tak, bagi dia gaji tu baru dia boleh beli toys. Kalau tak boleh beli toys langsung. Okey, terima kasih Ariel, Nabila, Huda. Jadi jangan lupa.
Jangan lupa Lela Manja di Stadium Budaya. Saksikan Lela Manja pada Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Ya, okey. Ahadnya pukul 3 eh. Okey, terima kasih Encik Fatah okay. Sampai. Terima kasih. Jadi jangan lupa juga untuk menyaksikan drama adaptasi novel Lelaki Macam Dia. setiap Isnin hingga Khamis 10 malam di Astro Ria dan Ria HD. Antara pelakon-pelakonnya kawan-kawan korang juga Izrin, Azril Ismail. Bukan dia. dan Akmal Nazri. Okey, terima kasih tepukan untuk diorang. Terima kasih kepada penonton-penonton yang menyaksikan kami daripada awal. Minta maaf lah kalau ada terkasar gurau. Banyak-banyak tak kena minta maaf. Banyak-banyak. Kau minta maaf. Okey, saya pun minta maaf juga. Aku suka minta maaf.